pinjaman ini dapat tersebut akan digunakan sebagai dokumen keuangan yang pihak akademi akan hantarkan kepada PSIB. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh sertai sesi bergambar tu, saya akan kongsikan di hujung sesi di saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan selepas lihat makan tengah hari nanti, selepas lihat tengah hari sekitar jam 2.30 petang, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana caranya tuan-tuan dan puan-puan dapat sertai sesi bergambar tersebut. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga, kita menggunakan mod Zoom webinar untuk webinar pada hari ini. Jadi dia agak berbeza sedikit dengan mod Zoom meeting biasa yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan nampak kotak-kotak kecil. Tapi untuk Zoom webinar ni, tuan-tuan dan puan-puan hanya akan nampak panelis dan juga slide yang dikongsikan saja. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan dalam ruangan chat, ataupun jika tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya dengan lebih lanjut dengan panel kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh request untuk buka mic. Tekan button raise hand, mungkin boleh type sikit dekat ruangan chat untuk buka mic dan admin kami akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk buka mic. Selain daripada itu, saya ingatkan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang menggunakan nama bukan nama yang didaftarkan, mungkin by default guna nama phone dan sebagainya, mohon untuk tukar nama tersebut ataupun boleh minta tolong admin kami, boleh PM admin kami untuk boleh PM admin kami di ruangan chat Zoom ni untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan tukar nama. Baiklah, Tuan Nasrun sudah bersama dengan kita juga dalam ruangan webinar. Jadi tanpa melengahkan masa, tuan boleh kita teruskan? Boleh. Tuan Nasrun? Okey. Jadi tanpa melengahkan. Okey. Tapi jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi kita pada pagi ini kepada Tuan Nasrun Azmi. Silakan tuan. Okay, baik. Terima kasih. Telah saya dimaklumkan peserta kita ada 25 orang. 25. Saya semua link boleh buka. Saya pun baru boleh buka tadi link. Ada masalah link tadi ya. Ada siapa-siapa yang ni? Dah. Saya share file untuk hari ni ya. File yang kita buat pada kelas minggu lalu kan. Accepted. File accepted. 29. 29 lah. Okay. File accepted lah. File. Let's go. Okay, baik. UOT ya, UOT. Okay, sebenarnya kan, UOT ni application of UOT ni sebenarnya dia berdasarkan kepada setup Microsoft Project tu lah. Itu melalui finish barrier ni kita dapat tu. Sebenarnya, tapi ramai lagi yang mengatakan bahawa jumlah hari yang ditentukan tu adalah melalui apa ni, normal kalender punya. Kalender ni lah, kalender kita duk gantung apa semua kan. Sebenarnya yalah kan, sebenarnya ada penjelasan dia lah kan. Penjelasan dia kenapa kita tak ada terus direct ambil daripada kalender yang duk gantung kat dinding dan bawah semua tu kan. Standard kalender sebenarnya tak. Dia berdasarkan kepada justifikasi dan setting pada Microsoft Project tersebut melalui finish variant. Finish variant tu lah dia jadikan sebagai penentu untuk net effective delay kan. Nanti kita terang lah. Terang sebenarnya lah kan. Sebab yang tu lah dia akan dijadikan sebagai sebahagian daripada permohonan lanjutan masa kan, dan permohonan lanjutan kos kan, kalau ada yang terlibat lah ya. Okay, baik. Tuan-tuan semua boleh dapatkan ni lah, dapatkan template latihan yang minggu lalu tu yang saya share tu kan.
Satu ada fail yang bentuk MPP dan satu lagi dalam bentuk Excel. Ya. Kedua-dua fail tu akan berguna lah. Setup ni kita akan guna selepas rehat solat Jumaat nanti ya. Okey, baik. Sebelum tu, sebelum kita nak mulakan kelas, kita mulakan dengan doa kita lah. Bagi yang non-Muslim, boleh doa kepada tu ni lah, to you on guard lah. Okay, baik. Untuk Muslim, kita mulakan dengan umat Alkitab kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kan? Ini kita akan bagi penerangan lah. Tapi penerangan ni sebenarnya bukan penerangan yang detail lah kan. Sebenarnya nak set up POT ni kan, dia sebenarnya rumit. Memang rumit, cuma kalau untuk kelas ni kan, kelas ni dia more kepada apa ni kan, masalah masa, maksud saya tu masa kan. Masa tu dah yang membuatkan penerangan ni dia terhad. Okey, baik. Untuk sesi pagi ni saya akan terangkan more kepada dia punya flow dah, flow perjalanan tu, perjalanan untuk claim lah. Memang siapa-siapa orang boleh mohon kan, tapi macam mana kita nak mohon berdasarkan kepada standard requirement yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh JKR melalui PWD 203A, kontrak PWD 203A sehinggalah dapat cert 203T lah. Cert lah, cert 203T saat saya tunjuk. File escape tu keluar zip file ya tuan. Ada tak? Dia semua ni tak besar pun. Semua standard lah. Ada saya share. Ada dapat tak? Dapat buka tak? Ataupun kalau siapa yang dah masuk dah minggu lalu, dia boleh guna lah minggu lalu kan. Minggu lalu tu dia dah buat kan. Ada tuan. Okay, baik lah. Okay, baik. Sebenarnya EOT setup ni yang sebenarnya dia makan masa sebenarnya lah. Bukannya satu hari lah. Dia berdasarkan kepada advice daripada klien ataupun kerjasama daripada klien ataupun hak kontraktor untuk dapat. Dan apakah hak klien pula untuk menentukan. Dan kursus kita untuk EOT ni bukan sekadar untuk kontraktor saja, untuk semua pihak. Klien, developer, kan? Dan pihak kementerian ke ataupun pihak konsultan, pihak praktik SO ke. Semua kena tahu lah, semua kena tahu. Bukan setakat kontraktor serah, lepas tu pihak klien ataupun acting SO tengok-tengok tu lebih kurang, lepas tu dulu saja. Implikasi dia tu mendalam. Implikasi mendalam sekiranya berlaku pertelingkahan atau pertikaian di hujung-hujung. Bila dibawa benda ni ke peringkat lebih tertinggi iaitu SIPA, pihak konsultan dengan klien dah terpinga-pinga. Kan? Tak tahu apa nak buat dan apa yang dihujahkan oleh pihak kontraktor dan yang dan telah di claim. Jadi kita nak penerangan lah. Penerangan. Sebab apa? Setiap permohonan EOT diluluskan confirm ada sebahagian tu daripada kesilapan pihak klien lah. Ada kesilapan lah.
Kalau tak ada kesilapan daripada pihak klien, TOT tidak dibenarkan dan pihak kontraktor perlu menanggung segala lebihan masa tersebut. Iaitu pihak klien akan keluarkan CNC kan? CNC. Ya. Okay, baik. Saya dimaklumkan ada peserta-peserta baru lah yang masuk. Lah. Peserta-peserta baru. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Lah. Saya Nasrudin Haji Azmi. Ya. Dan saya mula dipaksa lah. Saya mula dipaksa menjadi apa planner ataupun macam ni lebih lebih mudah kita katakan dipaksa untuk handle Microsoft project ni pada tahun lewat 2007. Saya mula berjinak-jinak kenalkan diri dalam Microsoft project ni pada tahun 2005. Itu versi 2003, masa tu tak, tak serius lagi lah. Apabila di hujung-hujung 2007 tu saya join dengan DRB Hacom, saya dipaksa dipaksa dengan masa tu surrounding saya tu tak ada yang inilah, tak ada yang tahu sangat tentang Microsoft project kan. Saya terpaksa belajar sendiri, belajar sendiri dengan cara kaedah manual. Sebelum-sebelum tu dia guna Excel lah. Excel boleh ranjau, boleh boleh manipulate, boleh tipu kan. Boleh tipu apa semua boleh. Macam-macam lah. Ha? Okay, baik. Okay. Saya nak tanya lah, saya nak tanya tuan-tuan. Ha? Ada tak di kalangan peserta kita ni, ada tak yang mengalami masalah tentang EOT? Projek itu memang dah diambang EOT dan ataupun dalam permohonan EOT ataupun masih duk bergelumang lah ataupun struggle lah kan tentang permohonan EOT tu. Macam mana nak buat permohonan, lepas tu nak justify, lepas tu dalam proses assessment kan, lepas tu dapatlah cert kan 203T tu. Ada tak? Kalau ada, mohon say yes. Say why. Why ya? Why yes. Ada tak? Mohon say yes ataupun why ya? Ada tak? Tuan-tuan? Kita bagi kongsi bersama-sama. Ada kalau benda-benda ni saya, bukan saya yang betul cara saya ni, ada cara tuan. Jadi kita bersama-sama kita berkongsi ya. Sebab benda ni dia berdasarkan kepada klien tersebut, berdasarkan kepada PP ya, pegawai penguasa yang handle projek you. Kadang-kadang tu you hantar 2-3 keping ya, klasifikasi kan ya. Ha dulu ya. Betul saya cakap, tapi implikasi dia tu macam saya cakap lah, apabila di hujung-hujung projek ada berlaku pertelingkahan yang mana kontraktor dah mendapati bahawa profit marginnya sudah ke arah negatif. Itu nampak ogi kan. Jadi dia nak claim. Kat situ start pertikaian lah. Jadi di sini saya cuba berkongsi pengalaman saya lah. Berkongsi pengalaman saya. Yang mana pengalaman saya ni, kami pernah buat claim lanjutan kos, bukan masa lah. Masa tu EOT dah sampai EOT 5 kot. EOT 5. Tapi pengalaman saya ni, lanjutan kos hampir 3 juta lebih untuk prelim saja. Prelim dengan idling, idling time, idling machine dan semua lah. Kita kongsi lah. Kita kongsi sama-sama lah. Saya mengharapkan tuan-tuan semua bagi feedback dekat saya dan berkongsi dengan saya lah dekat site tuan-tuan tu. Kita kongsi sama-sama. Banyak kan? Satu, dua, tiga orang. Tiga orang lah. Tiga orang. Yang lain-lain ada tak? Yang lain-lain. Mungkin yang lain-lain tu dalam proses nak claim EOT. Ada tak? Kalau ada, say why. Yang dalam proses yang projeknya berkemungkinan besar akan ada permohonan EOT. Kan? Kita berkongsi kan? Kita berkongsi. Nampak misalnya ni pelamba, pelambing. Pelambing pun dah.
Stallion. Lambing. Lambing SB. Antara banyak ah. Projek delay ni dah jadi satu wabak kan. Sejak-sejak ni lah, sejak-sejak ah. Dulu saya ingat ni dulu tahun 90-an kan, 90-an, oh 80-an lagi hebat lah. Kan contract price memang melampau-lampau lah. Markup gila-gila lah. Kan kereta seorang sebiji. Kan konsultan pun kan, handphone macam-macam lah. Line, komputer, laptop, sudah semua seorang satu. Tapi lately ni nak cut costs, semua kena potong. Bayangkan lah, konsultan team ada 5. Dia bagi motor SPG. Haa, betul? Lepas tu komputer, printer SPG. Lepas tu pula digital camera SPG. Canon. Ha, sebab tahap tu. Lately lah. Sebab semuanya nak cut cost. Tak mau membazir lah. Ha. Jadi, ada yang masuk harga ada rate. Menyebabkan projek. Ya lah. Ini kan. Lepas tu tambah-tambah lah harga katel lah. Ha? Harga katel. Macam-macam lah, lah. Tak apa. Dia dah jadi satu wabak lah. Boleh dikatakan 90% tau. Projek-projek banyak yang delay lah. 90%. Ini kita sembang pasal projek-projek yang di bawah kementerian lah, kan. Private tu mungkin lah dia ada cawar-cawar. Okay, baik. Ini kita lebih kepada PWD 23E lah. Ha. Cuma saya akan terang sedikit sajalah mengenai tentang kelas-kelas di bawah PEM, Persatuan Arkitek Malaysia lah. Yang tu di bawah kontrak PEM. Sebenarnya dia banyak lah. Kan. FedEx lah, apa semua. Macam TMB dia pakai FedEx. Kan. Macam OVC-OVC pun. Tak saya rasa all and gas tu. All and gas pun pakai FedEx. Kan. Banyak lah CIDB lah kontrak. Kontrak dia panggil. Kelas saya. Okey, baik. Ya. Kita dah lama masa dah. Cuma itulah tuan-tuan, nanti rehat pukul 10, tolong maklum kat saya dah. Apa ni? Sebab saya takut saya leka. Tuan-tuan, saya takut saya leka, tolong maklum kat saya. Kalau waktu rehat, tolong maklum kat saya dah. Okey, sekejap lah. Saya nak buka. Saya nak share slide. Itulah saya harapkan tuan-tuan tanya soalan, berkongsi dengan saya no? Sebab apa? Dia berbeza-beza. Implikasi dia akan berlaku apabila kontraktor tersebut ingin petikai di ujung-ujung tersebut. Haa, saya ingin itulah. Dia benar ni IoT ni atas pertimbangan dan budi bicara tim tersebut. Macam mana nak create? Haa, walaupun tak ada pun tapi boleh bekerjasama untuk create supaya ada kata sepakat lah, kata orang tak apa, kata sepakat lah kan. Dia nampak tu. Tak nampak tak? Kalau dia nampak CY, say yes. Lambatan dan lanjutan masa. Ini saya guna standard format lah. Cekar PWD 23E lah. Kelambatan dan lanjutan masa. Okay. Kenali dah. apa yang kita akan bincangkan pada sesi pagi ni lah. Sesi nanti sesi petang baru kita akan set up lah. Set up tenaga Microsoft Project. Lepas tu revise di depan ni.
kejuaraan SK kepada semua orang kan. Dan sekiranya ada lanjutan masa, British akan mengembang. Bila British mengembang, SK pun semua kena revive lah. Kalau kata lanjutan masa tersebut dia melibatkan dengan GO, Variation Order, iaitu new rate, confirm ada tambahan masalah kan. Dari kos pun kena revise juga daripada contract kos. Okey, baik, kita akan bincang pada pagi ni ya. Tarikh dan prinsip lanjutan masa. Lepas tu peruntukan syarat-syarat kontrak. Permohonan dan penilaian. Proses kelulusan lanjutan masa. Implikasi kontrak. Kan, apa yang terlibat. Bon apa semua banyak, sebenarnya banyak tuan-tuan. Nanti kita akan bincang juga. Bukan setakat bon pelaksanaan, insurans dan wang pendahuluan. Yang ni adalah yang dikaitkan oleh ideologi 23E. Sebenarnya banyak tuan-tuan. Idling cost, mesin, jentera apa semua tu. Siapa nak bayar? Lepas tu pula temporary supply, elektrik, air, siapa nak bayar? Office accommodation, ada side car, full car, siapa nak bayar? Lepas tu pula side agent yang include di dalam apa ni, prelim. Apa saja yang include dalam prelim, siapa nak bayar? Takkan kontraktor nak tanggung. Itu saya kata tu budi bicara. Dan apakah senjata psikologi yang boleh dimainkan oleh kontraktor? Dan apakah senjata psikologi yang boleh dimainkan oleh klien? Benar-benar ni lah tu kau tahu, one way komunikasi lah. Kena ingat lah, sepanjang kontrak ni ada masa klien menang, ada masa klien tu, maksud saya tu termasuk sekali dengan SO lah, PP lah, berkuasa kan, termasuk sekali dengan kuasa tu lah. Ada kalau kontraktor boleh menang, jangan you perasan bahawa kontraktor boleh menang sepanjang dah. Walaupun projek tersebut dia ada kabel. Lebih baik kita harmonikan kontrak ni. Bagi saya lah kan, pendekatan yang perlu kita ambil ialah harmonize the contract. Please harmonize the contract. Sebab apa? Benda ni tak perlulah kita rasa, oh aku ni ada kabel lah apa semua ni, lepas tu klien nak aku lebih berkuasa apa semua ni. Tak tuan-tuan, ada kala kita kena hentam, ada kala kita kena bijak, ada kala kita naik tinggi. Lebih baik kita jadi moderate saja, jadi normal saja. Tumpu pada misi kita, fikir long term. Long term kan, long termnya business line lah kan. Lebih bagus kan tuan-tuan, betul saya cakap lah. Ini pengalaman saya lah. Dia semua ni melibatkan politik lah. Ada kala politik ni berubah, kena balik. Berubah kan, macam kena golek, ibarat macam bola kan. Lebih baik terperform, build up organisation atau build up career, build up company. Lebih baik kan, lebih baik. Itu lebih harmoni, harmonize. Okey. Okay, baik. Lepas tu yang seterusnya adalah permohonan dan penilaian. Proses kelulusan lanjutan masa. Implikasi kos. Lepas tu pula langkah-langkah mengelakkan kelewatan. Langkah-langkah ni ada part klien, ada part kontraktor, ada part NSC lah. Okey, baik. Tonton boleh nampak slide semua tuan-tuan? Oh, okey boleh nampak. Okey, yes. Man. Kelewatan dan lanjutan masa. Prinsip. Kita kena tahu dulu, kena faham dulu tu. Memanglah bagi saya lah kan, IoT kan, IoT buat lah kan, IoT buat. Masuk kelas apa, tak ada masuk apa semua. Itu sebabnya berlaku complicated, berlaku bertelingkahan di hujung-hujung projek. Sekarang tak lagi. Misal memang dah dapat apa semua tu, pasal di hujung-hujung tu, dah hujung-hujung tu barulah nak keluar resit. Udah rugi ni kan. Macam-macam tu dia kan. Semua bil datang kan, daripada supplier, daripada manufacturer, daripada subcon. Udah kan. Itu sekata tu. Biar kita, maksud saya tu bukan bertengkar dah. Biar kita argue sepanjang kontrak sebenar ni. Bukannya argue
selepas ataupun semasa extension of time. Ini bagai-bagai. Bagai-bagai keluar. Okay, baik. Saya terang dulu tarikh dia. Tarikh dan prinsip. Tempoh kelewatan yang disebabkan ataupun disumbangkan oleh kerajaan. Maksudnya itu kelayanlah. Tak kisahlah kerajaan tu maksudnya. Kenapa dia kata kerajaan ni? Sebab apa? Kita membincangkan tentang kontrak di bawah PWD 203A. Maksudnya itu kan, maksudnya itu kerajaan ataupun klien lah. Kalau kalau katalah tuan ni buat projek di bawah developer. Saya tanya, ada tak yang buat projek di bawah developer ataupun klien GLC? Kalau ada, CY, tolong tuan-tuan, tolong. Ada tak? Saya takut mindset saya ni, semua peserta ni semua berkaitan dengan kerajaan saja kan. Ada tak? Ada. Ha, kan? Ya. Okey, baik. Kerajaan ni maksudnya klien lah. Kan klien. Atau mana-mana pihak di bawah kawalannya, SO lah, acting SO lah. No? Landlord ke, kan? Apa ni? Wakil pelaksana. Wakil pelaksanaan kan. Contoh macam GLC tu di bawah MOF. Di bawah MOF. Oh. Ministry of Finance. Di bawah MOF. Di sebagainya. GLC kan. Ada wakil pelaksanaan yang dilantik. Kan? Untuk menjalankan projek ni. Di bawah bajet sekian. Dan dia melantik consultant team. Awalannya tu. Macam tu, yang melebihi daripada tempoh siap yang dibenarkan dalam kontrak. Faham kan? Maksud dia tu, yelah IoT ni adalah, yelah semua orang tahu kan. Bila kontrak duration period dia dah hampir tamat kan. Dia perlukan ni lah, IoT lah. Kalau tak dibenarkan, pihak klien ataupun konsultan kena keluarkan CNC kan? Certificate non-completion. Bila CNC dia keluar, LED berjalan lah. LED tu berdasarkan pada formula jumlah hari lah kan, yang akan dikenakan berdasarkan pada kontrak. Okay, baik. Ada kontrak, kontrak total, total contract price. Sorry lah, sorry. Terima kasih.